Hai, untuk soal seperti ini penyelesaian adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu jika limit x menuju a sin ax per bx maka hasil adalah ab di mana syaratnya adalah x-nya harus sama maka hasilnya adalah koefisiennya yaitu a per b. Maka di dalam soal di sini limit x menuju 1 sin v dikali x minus 1 per x minus 1 dikali cos v x minus 1. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat bahwa ada sin v x minus 1 dibagi dengan x minus 1. Maka kita bisa tuliskan di sini limit x menuju 1, yaitu karena sama-sama x minus 1 di sini, maka hasilnya adalah koefisiennya yaitu V per 1 dikali 1 per cos V dikali X minus 1. Langkah selanjutnya adalah X-nya kita gantikan 1. Maka kita dapatkan V dikali 1 per cos V dikali 1 kurang 1. Hasilnya adalah V dikali 1 per cos 0 derajat. Maka kita tahu bahwa cos 0 derajat yaitu 1, maka V dikali 1 per 1 yaitu V. Demikian pembahasan soal ini, sampai jumpa di soal berikutnya.